Torik Halilintar semakin lugas memuji dan memperlihatkan kekagumannya pada sang kekasih di hadapan publik. Setelah mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan kedekatannya dengan Aliyahma Said, baru-baru ini adik Atta Halilintar itu memberikan pernyataan tak terduga. Di depan awak media, Torik mendadak memberikan pujian setinggi langit untuk sang kekasih yang tengah melaksanakan ibadah umroh. Torik menyebutkan segala kelebihan Aliyah yang ia ketahui, mulai dari soal pendewasaan hingga urusan sabar. Torik juga memuji bila Aliyah merupakan sosok paket lengkap. Bahkan Torik pun kemudian memuji para rupawan Aliyah, terutama tatkala wanita berusia 21 tahun tersebut tampil mengenakan hijab. Dengan bangga, Torik memberikan pujian untuk Aliyah. Tentunya pengakuan Torik ini mencuri perhatian dan menuai beragam komentar. Tak sedikit yang menduga dan mendoakan, di tahun 2004 ini, pasangan berjuluk Altor tersebut bisa melangkah menuju pelaminan. Sebagaimana diketahui, Aliyah saat ini tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Aliyah berangkat umroh bersama dengan ibu dan neneknya, serta beberapa sahabatnya. Dan ternyata ini merupakan kali keempat Aliyah menjalani ibadah umroh bersama sang ibu, yaitu Reza Artamevia. Bahkan isu yang berkembang menyebutkan Torik pun akan menyusul sang pujaan hati ke Tanah Suci. Dilihat dari beberapa unggahan Aliyah, sepertinya ia tidak ingin melewatkan momen untuk mengabadikan suasana di beberapa masjid, di antaranya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Bahkan Aliyah pun mengabadikan potret dirinya berada di pelataran masjid dengan memberikan keterangan menangis bahagia.